Misi, halo. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan siapa? Indrik. Indrik, kakaknya? Aurel. Aurel, perkenalkan dengan aku Kamal, sama itu Cece Gia. Di sini aku mau kenalin salah satu brand lokal terbaru nih dari Rosemary. Sebelumnya aku mau nanya, kalian lebih suka pakai lip tint atau lip cream? Lip tint. Lip tint ya. Sebelumnya kamu pakai lip tint produk apa sih? Kenapa lebih cinta ke lip tint? Suka. Lebih natural ya, dan dia lebih tahan lama juga ya, karena emang berhubung masih sekolah jadi pakainya natural ya. Di sini aku mau kenalin lip tint dari Rosemary. Di sini dia ada 3 sheet. Ada sheet 203, 403 sama 201. Kamu pilih yang mana? Pilih aja enggak apa-apa, mau yang mana terserah. Oke, boleh, ambil. Nah, di sini aku mau ngejelasin perbedaan lip tint dari yang lainnya. Dia sendiri sini dia ada kandungan vitamin E-nya yang dimana dia bagus banget untuk kulit bibir kamu biar enggak kering. Makin lama lebih glossy, lembab, karena dia ada kandungan vitamin E-nya juga. Di sini kamu bisa langsung boleh pakai. Cobain aja nggak apa-apa. Pakai aja nggak apa-apa. Dia emang teksturnya watery ya, encer, tapi dia emang benar-benar bikin tahan lama juga. Nggak apa-apa, banyakin aja. Kamu coba lagi ya. Lagi nggak apa-apa. Nah, biar lebih jelas lagi loh. Gimana, kamu lebih suka nggak? Gimana teksturnya dia? Wangi. Wangi ya. Warnanya cantik nggak? Cantik. Kaca dulu dong. Ini BTW kalian mau berangkat atau baru pulang sekolah? Pulang sekolah. Baru pulang. Mau nongkrong-nongkrong dulu di sini. Oke. Nanti pulang kamu cantik banget, kamu dapetin lip ini. Sebelum kamu aku kasih hadiah lip tintnya nih, aku bakal kasih 2 pertanyaan. Sekarang kan lagi booming tuh ya berita-berita terhangat dari selebritis yang kemarin perselingkuhan. Ya. Sebutkan nama mantan suaminya Inara. Tidung. Wah. Saya sih katanya nih benar-benar sering nonton berita ya. Main TikTok enggak? Abis ini kamu follow dulu dong Rosemary-nya, boleh ya? HP-nya mati. Abis ini kamu boleh follow dulu. Keren ya. Cece kasih tau dulu. Nah, di sini sambil nunggu kakaknya follow, kamu aku kasih pertanyaan satu lagi. Sebutkan penyanyi pop Indonesia, mau cewek ataupun cowok, setelah penyanyi pop ya. Siapa? Penyanyi pop kayak anak Gasule atau siapa? Dipebia. Boleh. Eh, kecil lagi suaranya. Diva, boleh. Dua lagi. Tiara Didi. Boleh. Liodra. Boleh. Karena berhubung kakaknya udah udah bisa menjawab 2 pertanyaan dari saya ya. Kamu bakal satu lip tint buat kakaknya nih. Oke, kakaknya dapat 1-1 nih. Kakak tero, kakaknya kan tadi udah coba yang itu. Kamu mau sheet yang mana? Boleh kali mau coba yang lain. Kakaknya mau coba mau yang sama aja. Gak mau cobain yang lain dulu. Oke, thank you so much nih atas waktunya nih ya. Testernya dulu kasih yang itu yang tadi coba. Iya, makasih. Belumnya aku mau itu. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat adik-adiknya nih ya. Semangat lagi sekolahnya, rajin lagi belajarnya. Jangan lupa di follow dulu TikToknya Rosemary. Jadi buat teman-teman semua sering join live ya Rosemary ya, karena suka ada diskon dan voucher gratis ongkir sebesar-besarnya ya. Jangan lupa di follow. Oke. Okay? Terima kasih atas waktunya. Bye.